Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan channel Modal Pergaulan di sini. Hari ini kita akan mukbang chat lagi kawan-kawan. Rekomendasi untuk para penderita penyakit liver. Mukbang seadanya. Karena kita nggak bisa mukbang yang macam-macam kawan-kawan ya. Seperti santan, pedas, dan lain-lain. Jadi kita ada sayur lodeh kawan-kawan, sayur lodeh kacang sama terong, plus ada perkedel tempe, dan ini ada selada. Baik, khusus untuk perkedel ini kawan-kawan ya, kalau bisa hindari bagi penderita liver, jangan makan makanan yang berminyak atau digoreng-goreng. Tapi kalau sedikit nggak apa-apa ya kawan-kawan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita makan. Sebelum makan, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan.
Saya minumnya air panas kan kawan. Jadi kalau minum air biasa sambil makan cepet penuh rasanya. Tapi kalau air panas agak mendingan rasanya, agak enak kan. Mantap, sayurnya segar, tapi ada yang kurang kawan-kawan, rasanya sedikit hambar karena saya tidak diperbolehkan untuk memakan garam terlalu banyak dan juga makan sayur tanpa sambal itu rasanya sesuatu kawan-kawan ya, saya rasa ada yang kurang, sangat-sangat kurang, nggak lengkap rasanya kalau tanpa sambal. Tapi itu harus kita jalani kawan-kawan, harus kita patuhi sebagai penderita liver, jangan sampai nafsu kita itu tidak tertahankan
jadi menyebabkan bahaya bagi kita untuk ke depannya. Oke, mungkin itu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu melindungi kita semua dan memberikan kesehatan bagi siapapun yang sakit. Dan terus doakan saya, semoga saya tetap sehat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.